Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tengah melakukan investasi pertahanan dengan memborong alutsista. Dari mana anggaran untuk pengadaan tersebut? Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan Yusuf Jauhari menyampaikan penganggaran untuk pengadaan alutsista dibiayai melalui program pinjaman luar negeri dan program pinjaman dalam negeri dengan besar anggaran disesuaikan masing-masing kegiatan. Adapun besaran anggaran pengadaan alutsista dan fasilitas kesehatan TNI untuk melalui program PLN ialah sebesar 12,6 miliar US dollar, sedangkan yang melalui program PDN ialah sebesar 11,5 triliun rupiah. Yusuf mengatakan investasi pertahanan ini untuk memberikan keuntungan bagi masyarakat Indonesia dan keutuhan NKRI, serta menjamin keberlangsungan pembangunan nasional. Yusuf menyebut, beberapa daftar pengadaan alutsista yang dipesan merupakan kerjasama antara Kemenhan RI dengan BUMN dan swasta.